Korban meninggal dunia dalam insiden bus masuk ke jurang di Guci, Tegal, Jawa Tengah bertambah satu orang. Kini korban yang tewas dalam kecelakaan tersebut menjadi dua orang. Sebelumnya, sebuah bus berpenumpang masuk jurang di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal. Saat ini, sopir bus tersebut sudah diamankan oleh petugas di Polres Tegal. Informasi, evakuasi. Hingga saat ini, Polres Tegal masih menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan bus masuk sungai tersebut. Dari Humas Polres Tegal melaporkan untuk Polri TV.